أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الأرض ذلولا وأمرنا أن نمشي عليها لبحث رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimi, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, sahabat-sahabat Road to Jannah, kita bersyukur hari ini kepada Pak Amri Siregar. Melalui beliau Allah berikan kemudahan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Syukuran triumph kita bisa bersilaturahmi di tempat antum ini, masya Allah. Ini yang Rasul kasih rumus, man aroda ayub sato fi rizqi wa yun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Orang yang pengen dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Ini mudah-mudahan kita ini enggak terikat dengan merek, tapi kita terikat dengan nama bahwa kita adalah orang Islam. Bukankah orang Islam itu saudara, kata Rasulullah? Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa orang beriman itu saudara. Apalagi kita tinggal di Indonesia nih, masya Allah. Negeri yang beragam, bersuku-suku bangsa ada di sini. Tapi enggak disatukan kita dengan kemuliaan Islam, insya Allah. Makanya kita pengen road to Jannah nih. Kita pengen jalan ke sorga bareng. Terserah kendaraannya apa, tinggal tergantung manfaat. Karena kalau bicara merek motor ini kembali ke orang yang suka. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Jadi kalau bermanfaat dia ambil, gak bermanfaat dia tinggalkan. Ya, dia bukan pengen dilihat orang, bukan. Karena dia tahu sekali bahwa dirinya tercipta untuk apa. Sehingga kita akan coba bahas lah. Kali ini kita akan coba bahas sebuah bab yang menjelaskan tentang seperti yang kau inginkan, Allah. Orang yang berkata bahwa seperti yang kau inginkan, dia tahu bahwa Allah ciptakan manusia ini untuk apa. Dia tahu Allah ciptakan dirinya untuk apa. Jadi kita punya Rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong kalau ada yang ngaku lagi nabi lain, jangan percaya. Karena ini penutup para nabi dan rasul, khataman nabiyyin. Ini Indonesia, bro. Nabi ada aja yang baru, betul ya? Pelatih bulu tangkis jadi nabi. Di sini ada. Tahajud di Gunung Bunder. Pulang dapat wahyu. Di sini doang tuh. Kang Cukur jadi nabi, no, di Ranca Ekek Bandung noh. Sayuti, betul ya? Untung nabi kita bukan Sayuti. Macam-macam deh. Nah, ini jangan gampang terkecoh nih. Kelompok-kelompok, firqoh-firqoh yang mengatasnamakan agama, jangan gampang-gampang kita mengiyakan. Kalau ujungnya agama mengajak keributan, mengajak kerusuhan, maaf. Islam ini rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil. Jadi kalau orang bawa apa logo Islam tapi mendatangkan keributan, ini bukan rahmat namanya. Apalagi teman-teman riders nih, masya Allah ya, para bikers ini ya, kalau kacamata Islam melihatnya kesempatan kita untuk jadi penghuni surga banyak loh di atas motor loh. Masa ini orang-orang rumah jarang pada percaya kalau kita ngomong kayak gini, pada pegel kan, ngayap mulu lakinya gitu.
Mama nggak tahu sih Ma, ya. Kita tuh Ma, deket banget sama surga Ma. Ya, nanti deh satu waktu kita bawa deh, ya, kita ajak tuh keluarga kita biar biar ngerasain betapa nikmatnya bersyukur di atas kendaraan yang memang kita miliki karena Allah, gitu loh ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bukankah ada amar perintah dalam Quran, hei orang Islam, orang beriman, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin, pemerintah. Asal kita mau lengkap aja tuh motor, kagak main yang bodong-bodong dah. Bodong cuma pusar, ya. Hari gini masih bodong aja, Mas. Jangan maksain, ya. Kita lengkap sempurna pahala karena patuh sama pemerintah. Bukan enggak bisa lewatin garis batas. Enggak ada yang lihat. Cuma ini masalahnya pahala sayang kita lewatin nih. Karena belum tentu kita lewat situ lagi, betul? Taat, lampu merah berhenti. Hijau baru jalan lagi. Jadi kita kalau enggak dilatih kayak begini nih, kita enggak sadar. Kita orang Islam nih sebenarnya tingkat disiplinnya tinggi sekali. Cuma kalau memang dasarnya dia enggak kenal Allah, mungkin hukum sudah sampai. Tapi ketika mempraktekannya, memang dia cari solusi bagaimana melanggar enggak ketahuan. Kasus. Ada kasus anak muda naik motor. Ya, ini knalpot mancing emosi emang ya. Dia kebut. Wah. 12 lampu merah. Pas polisi jaga di seberang, berhenti. Nasib ya, Pak Benar. Selamat siang Pak. Tuh bayinya polisi kita tuh. Orang salah masih selamatin. Selamat. Di negara lain gak ketemu tuh polisi makanya. Tau udah polisi kita. Selamat siang. Berasa melanggar? Berasa. Lampu merah tadi 12, iya Pak. SIM ada? Ada. STNK bawa Pak. Terus kenapa ngelanggar? Ya saya pikir gak ada bapak. Gitu. Jadi bukan dia gak tahu hukum, tahu. Cuma kadang-kadang ini kita ini gak pakai hukum tuh satu kebanggaan gitu loh. Subhanallah. Gak. Kita pengen jadi orang Islam yang asik. Karena ini agama asik. Ad-dinu yusrun. Agama tuh mudah, mudah tuh asik. Makanya kita sering sebarkan kalimat, bro, Islam tuh asik. Kita punya Nabi ini asik. Ish masyiatah, kata Rasul. Hidup terserah Anda. Gak ada aturan mainnya. Anda tinggal di mana, beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Karena kita ini manusia. Manusia ini gak berevolusi. Jadi maaf yang masih ada yakin tentang teori Darwin, silakan nunggu di luar. Kita ini manusia gak berevolusi. Iya. Yeah. Kita ini beradaptasi. Beda ya. Karena adaptasi ini butuh akal. Jadi kalau memang Anda sering di atas motor, tolong jangan pakai celana bahannya bahan kebaya gitu loh. Karena pasti kebakar, knalpotnya panas. Harus pakai bahan tebelan dikit, terserah mereknya apa. Dia mau blue jean, betul? Dia mau kanvas tebel. Dia mau kodora yang kayak getuk lindri itu. Yang tinggal jaurin kelapa doang. Terserah, yang pasti dia bisa beradaptasi dengan panasnya mesin. Nabi enggak larang. Zaman dulu orang naik onta, naik kuda, betul. Sekarang ya enggak bisa. Masa kita belajar kuda, udah jago kudu bok. Lampu merah Kemang, mau kemana bro? Triumph. Ya. Repot urusannya banyak di sini. Sekarang udah enggak ada kuda, udah enggak ada onta yang dipakai. Paling buat balapan doang, betul ya? Di pacuan. Kita pakai motor. Islam ini enggak larang, hidup terserah kamu silakan. Ente mau model apa boleh silakan. Tapi kalau nanti ketemu larangan tahu. Kreo lewat dikit, larangan. Bukan. Larangan yang aneh maksud di sini halal yang dilarang. Jadi kalau memang dilarang, dalam Islam, Islam itu kalau ngelarang, larangan lebih dikedepankan ketimbang mengerjakan kewajibannya.
Ya. Apa kata Rasul? Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang, kata Rasul, udah jauhin dah. Jangan kok dilarang sengaja. Ini orang kita kan begitu. Dilarang malah sengaja. Saya sering nemuin tuh orang bisnis kayak begitu tuh. Ada bacaan sebelah kiri, jangan nengok kanan. Oh, kita nengok jadinya kan. Oh, udah dagang di sana. Dimanfaatin kita makan dagang tuh. Islam katakan kalau sudah dilarang jauhkan, jangan banyak nanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau ku perintahkan, kata Rasul, lakukan semampu kalian. Asik kan? Pokoknya kalau yang namanya dilarang, jauhin. Eh, jadi larangan jauhin. Lu pindah deh ke Kemang, yang dilarangan, larangan jauhin katanya gitu. Jadi kalau yang namanya dilarang sudah. Tapi kalau yang namanya diperintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, datangi semampu kalian. Nih indahnya Islam. Ada step by step. Agama jangan ngelongkap. Biar nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan kita. Karena kalau orang ngegas aja awalnya, baru belajar agama, waduh, ini kita suka dimanfaatin nih. Anak motor tau lah, ya. Ente kan sumbu pendek. Gak boleh ngeng dikit, ngok lagi gitu ya. Tolong dewasa deh, ya. Ini kadang-kadang dalam kehidupan ada yang kayak begitu tuh. Suka ngegong-gongin kita, jangan suka kepancing. Indahnya Islam ini kan agama yang mewarnai, bukan diwarnai. Apa? Islam agama yang mewarnai, bukan diwarnai. Siapa yang bilang, Ustaz? Allah liyuzhirahu ala dini kulli. Ini Islam agama yang mewarnai agama yang lain. Jadi jangan sampai Islam mirip agama lain, jangan. Makanya banyak-banyak kalau kita belajar sedikit, ya Allah, contoh yang paling gampang deh, kita belum ngebahas fikih ya, cuma masalah tasbih aja dah. Kalau ada ulama bilang nih tasbih, ini kalau orang-orang kafir minta hak paten, Islam malu loh. Itu Pak Kiai ngapain megang tasbih? Depan kaca, assalamualaikum ya. Ini kalau orang-orang apa Buddha minta hak paten, dia lebih menang loh. Karena yang pertama bertasbih itu mereka, bukan kita. Rasul tuh ya'taqidu biyamini. Nabi tuh kalau zikir pakai tangan. Cuma Islam ini fleksibel, bro. Kalau memang bakal pikun ngitung salah mulu, boleh pakai alat. Itu pun gak harus tasbih. Macam-macam. Namanya alat bantu. Cuma sekarang gak tahu kondisi berubah. Dimana kalau ada mobil, di kaca spionnya ada tasbih, punya orang Islam. Ini kalau kita mau ngomong real ya. Itu kalau orang kafir nuntut hak paten, malu. Malu gitu ya. Nabi yang mana yang pakai tasbih? Ini contoh-contoh kecil yang gampang nih. Makanya kita ini kudu paham nih, supaya tahu Islam tuh mewarnai, bukan diwarnai. Anda kalau tinggal di Arab pakai gamis, kondisi gurun Sahara, angin kan dari zaman Adam emang di situ lewatnya, betul. Ya biar gimana pasti kita kena debu. Makanya orang sono pakai sorban. Pakai sorban. Kalau pakai kupluk, kelilipan, betulnya pakai sorban. Makanya kalau debu langsung begini, tuh ditutup. Kalau panas diginiin kayak payung. Sampai rumah digituin tuh. Kita mau niru-niru di sini anginnya nggak kayak di sono. Pakai ya sama juga bohong. Temannya letuk, lu nggak kebak begitu? Karena emang kondisinya nggak mungkin. Akhirnya di sini dikondisikan sorban dilipat, ditaruh di pundak ya serbet, betul nggak? Assalamualaikum tuh. Anak muda sekarang malah buat bebet leher takut masuk angin tuh, leher pakai sorban, suruh pam pam gitu ya. Ini namanya beradaptasi. Di Islam nggak ada masalah. Nah kita pengen kita ini istiqomah. Allah tuh ciptakan kita untuk sesuatu loh, bro. Ente mau ngapain juga silahkan di dunia. Tapi jangan lupa, kamu tercipta untuk beribadah. Itu bahasa Allah. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'bud. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita kan bukan bunglon yang berubah-berubah. Apalagi mutan. Ya, silangan alien, bukan. Kita manusia. Ini si Subhan di Bogor, ya manusia. Sekarang barang-barang teman kumpul di Kemang, Trayem. Ya manusia juga di sini. Besok kita di sono, di sana, semuanya kita manusia. Artinya, dimanapun kau berada, kau manusia. Kau tercipta untuk beribadah. Maka katakan sama Allah, ya Allah, seperti yang kau inginkan. Kata ulama, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, kewajibanmu yang utama menegakkan Islam. Rumah, kita suka nganggap dan suka ngayal, rumahku surgaku, baiti jannati. Kalau orang tahu tentang kondisi surga, itu Allah kabarkan, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Surga itu kita enggak bicara fisik, karena gaib. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa ngayal. Tapi Allah kasih bocoran, surga itu bentuknya, surga itu di dalamnya tidak terdengar kecuali kalimat salaman salaman. Artinya sesuatu yang mengajak tunduk patuh kepada Allah, sesuatu yang menyelamatkan. Berarti kita enggak bicara fisik. Tapi kan ada yang bilang tak, surga itu ada sungai mengalir di bawahnya, Ustaz. Makanya saya beli tanah di Bogor, Tad. Bawahnya ada sungai, Tad. Tuh, surga. Enakan. Atau kita bikin gerojokan lagi sendiri gitu. Enggak. Di sini juga kita bisa bikin surga, walaupun bukan surga yang hakiki. Bagaimana ini tempat jadi surga? Tolong, jangan terdengar dari Trayem ini kecuali salaman salama. Ajakan-ajakan kebaikan. Orang beli motor, kasih tahu safety ratingnya, bukan cuma sekedar pakai jaket, pakai uniform lengkap dan surat lengkap. Kita nggak tahu nyampe apa enggak. Tolong biasakan kalau mau naik motor, kalau awal kita beli motor kata Rasul sama awal kita nikah. Jangan main naik aja, ada doanya. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabalta 'alayha wa a'udzubika min sariha wa sari ma jabalta 'alayha. Kita beli motor sama tuh, kalau ada safety rating kayak gitu, masya Allah, dahsyat, orang geleng pala, masya Allah. Mau jalan juga bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau sampai juga alhamdulillah. Kalau jalanan menanjak, tulis, Nabi ajarkan bertakbir. Kalau turun, bertasbih. Ya Allah, kita punya agama lengkap loh Islam. Ayo ngobrol yang agamanya lain, kita ngobrol sini. Kemudian lengkap-lengkapan agama gitu. Agama kita lengkap banget. Mau naik kendaraan, ada baca doanya. Turun, ada doanya. Mau masuk WC, ada doanya, betul? Ada caranya. Mau makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Cuma yang makan minum pakai tangan kiri, setan, kata Rasul. Cuma di Islam. Masuk WC didoain, mau keluar WC kita doain. Pakai baju berdoa, mau tidur berdoa. Ma'akmalah hadad-din. Makanya kalau orang Islam tahu dia tercipta untuk beribadah, dia akan konsisten. Dia enggak bahas physically. Karena memang Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kita punya Allah. Allah enggak ngelihat pada penampilan kalian, performance kalian, Allah enggak lihat. Allah enggak lihat harta kalian. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian, itu yang paling penting. Bisakah motor yang kita pakai ini membuat kita ini memiliki hati yang tunduk, tidak sombong? Bukan main ngepot aja ngepot, Bu. Ini Jakarta, Bro. CC enggak main, betul ya? Aksesoris macet. Yeah, jangan gede-gedean CC deh kalau di Jakarta deh, percuma nggak ngaruh. Yeah. Sekarang nyampe mau ngapain, itu yang paling penting kita bahas tuh. Yeah.
kita tercipta untuk beribadah. Nih, saya dengar nasihat dari para ulama ini, para asatid, para asatizah. Bolehlah kita dengar omongan orang-orang soleh ini. Yang bikin kita ini enggak mantep sama agama, padahal kita tercipta untuk agama, ya. Itu karena terjangkit penyakit kurang iman di badan kita. Nah, ini kurang iman ini kita singkatnya jadi kuman dah, jadi kuman, kurang iman. Ini kuman efeknya buruk. Bisa menimbulkan tiga penyakit kronis yang ada di masyarakat. Yang pertama, penyakit kudis, kurang disiplin. Penyakit yang kedua, kurap, kurang rapi. Penyakit yang ketiga, kutil, kurang teliti. Banyak orang yang mengatasnamakan Islam ini, dia gak ngerti. Islam menjanjikan hidup indah di akhirat. Jadi tercuci otaknya oleh dunia, seakan-akan kalau bicara dunia jangan ngomong agama, Tat. Kita gak bakal bisa maju, Tat. Kalau ngomong dunia, ngomong agama. Astagfirullahaladzim. Justru kunci suksesmu di dunia itu ketika kamu bisa istiqomah di atas agama. Kan tadi Om Gatot sudah bilang, sedikit mengulang yang lampau, sempat kita sampaikan, Nabi itu mendoakan umatnya itu, mendoakan umatnya setiap pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Nabi enggak mintain duit sama Allah. Nabi enggak mintain dunia dan hartanya, tidak. Berikan berkah pada umatku di pagi hari, ya Allah. Jadi tolong jangan bicara kuantitas nilai uang yang kita miliki, kita bicara kualitas. Kalau banyak hasil korupsi, gosong ente, jangan. Tapi kalau memang sedikit peluh yang dikeluarkan, lihat, nggak heran anak Pak Tani bisa jadi orang yang sukses. Padahal bapaknya empot-empotan tiap akhir bulan mau bayaran bingung. Alokasi makanan yang nggak bergizi karena uangnya sedikit untuk beli makanan yang menyehatkan menjadi penyebab jenius semua anaknya. Itu berkah. Ini rumah gubuk, piring cuma satu, makan sepiring berdua. Innalillah, awet sampai tua. Gerayak geruyuk bareng. Itu rumah mewah. Piring apa yang dia enggak punya? Main lempar-lemparan mulu. Tuh, kalau kita bicara berkah tuh begitu tuh. Karena kan orang bukan masalah kaya atau miskin, mati mah pasti. Saya mah enggak mau miskin, Tat. Kenapa? Temen saya miskin mati, Tat. Terus saya pengen kaya, Tat. Emang orang kaya enggak mati? Mati. No kuburannya no San Diego. Ada yang mesen? Yang 100 meter 5 miliar. Dia pikir malaikatnya beda kali, pakai dasi kupu-kupu. Hukuman bisa dipilih. Malaikat, Anda kan orang tajir, yang baik-baik dong itu. Masa begitu ya? Udah sering dibilang, ini kain kafan gak ada yang pakai kantong. Apalagi merek. Dia anak Triumph, Tat, kain kafan ada Triumph. Enggak. Ya enggak begitu ya. Apalagi dia anak gunung, Tat, maite bawa keril. Enggak, saya bilang ya. Udah, itu kain kafan mau orang apapun semodel. Tiga yang bakal nganter ente, dua balik, satu netep. Sanak famili, harta, amal, perbuatan. Sanak famili, harta bakal kembali, yang netep amal perbuatan. Itu yang paling penting kita bahas. Makanya nih, iman distabilin. Sekedar ngingetin ya, iman tuh naik turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau iman sudah turun, ini kemungkinan berbuat maksiat tuh mudah. Maka saya bilang tadi pakai bahasa kuman, ini kurang iman. Penyakit yang pertama, efek dari kuman tersebut, kita kudis, kurang disiplin. Syahadat kita sama. Orang mau merek Harley, Honda, Indiana, atau apalah, Kawasaki, Triumph, apa, sama. Syahadatnya kalau dia muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah
yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan rasulnya sama, cuma disiplinnya yang beda. Kita cuma ngaku bertuhankan Allah, tapi prakteknya baru diuji sama ekonomi yang goncang di Indonesia. Udah mulai tutup usaha, labil, akidah gak dibagusin, iman gak dirapihin. Kalau dalam keadaan ekonomi hancur, akidah ini gak dibagusin, yang bakal naik ke permukaan dukun. Yeah. Orang susah paling gampang, paling senang dikasih kabar nomor telepon temen gue nih, bisa gandain duit, mana, begitu. Kalau akidah kurang bagus, dukun yang menang. Ini Indonesia, dukun sama ustadz mirip. Dukun pakai sorban, itu nangkap-nangkapin hantu kan pakai sorban, betul. Dukun, ustadz suruh pakai helm aja jadi saru sekalian gitu. Masya Allah, ini akidah nggak bagus, akhirnya orientasi kita dunia, disiplin kita hilang. Katanya Tuhanmu Allah yang kau sembah hanya Dia. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang kau ikuti selain Dia. Coba, kamu sudah kurang disiplin, syahadatmu berantakan bro. Hati-hati ya, ini mulut ini cuma bisa berkata, kalau tidak diamalkan dengan perbuatan hilanglah makna. Itu iman, keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kau bersyahadat la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, tolong apapun kondisinya, bismillah. Tolong apapun kondisinya, jangan bercabang hati. Hanya untukmu ya Allah, tidak untuk yang lain. La ilaha illallah. Subhanallah. Itu akidah namanya. Nabinya Muhammad, iya, konsekuensinya jelas. Pokoknya taatlah dengan perintah Nabi, walaupun mungkin berat rasa. Pokoknya menjauhkan semua yang beliau larang, walaupun enak dirasa. Nabi merintahkan, Nabi ngelarang. Sami'na wa ata'na. Siapa yang nyuruh? Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi enggak mungkin berkata kecuali wahyu. Jadi kita kalau nabinya ngomong, sami'na wa ata'na. Contoh. Nabi yang nyuruh nih. Orang suka bilang, "Tat, musim panas pakai jenggot enggak gerah." Gerah. Cuma kan Nabi yang nyuruh. Kata Nabi, "Waqsus sawarib wa fulliha. Tipiskan kumismu, panjangkan janggutmu." Kalau bukan Rasul yang nyuruh, masih juga ogah. Rasul yang nyuruh. Ya, ini bukti kita taat sama beliau tuh. Ijtinabu biman nahali, menjauhkan semua yang beliau larang. Larangan beliau apa? Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Kalau kita punya istri, kita punya anak, punya keluarga yang perempuan ya, dandanin secara syar'i. Nah, karena takutnya kalau dandanan enggak betul, ini mancing fitnah. Mancing fitnah. Anak kita enggak berbuat dosa, cuma gara-gara dia orang berbuat dosa, tuh. Orang laki yang enggak punya cemburu, ngelihat bininya enggak tutup, anaknya enggak tutup, namanya dayus. Walaupun aslinya dudung, tetap dayus dia. Ya. Dayus itu orang yang gak ditengok sama Allah. Kenapa? Karena gak punya cemburu. Ya tapi tetap semua ada tahapan, gak bisa langsung. Ya jangan langsung main hantem aja mental orang nanti. Ya. Ke bini, ke anak perlu ada tahapan. Puji proses perubahan. Kalau urusan sama Rasul, kita percaya yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Nabi kasih bocoran bakal ada maut. Nggak ada yang bisa ngelihat maut kecuali calon mayit. Ya, kita memang kalau lagi begini kita ngomongin masalah maut, ngomong yang lain dah tah. Maut. Ini yang kagak kelihatan jangan diomongin, tak. Ya kalau kelihatan seru urusannya. Emang nggak ada yang bisa ngelihat maut kecuali yang mau mati kan. Tapi kan kita yakin kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa yang setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian, al-maut. Al-maut haq. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabbmu sampai datang al-maut yakin. Tuh. Nabi kasih bocoran, percaya.
Beliau pun mengatakan bahwa layak budallah ila bima saru alaih, tidak beribadah dalam Islam agamamu ini kecuali adanya contoh beliau. Tolong dah, kalau bicara agama jangan main ikut-ikutan. Tanya sama yang nyuruh, Nabi nyontoin enggak? Di mana nih contoh Rasulnya? Ini kan banyak orang beragama enggak tahu contoh. Kenapa? Agama kurang iklan. Agama kurang iklan. Tadi saya dari Bogor, Kopassus, Parung, ya, Atang Sanjaya, jam 6 lewat 10. Sampai di Citos, 6:30 lewat dikit. Ini sepanjang perjalanan, kiri kanan kita lihat, ini gak ada iklan pahala, iklannya dosa muluan. Ajakan untuk KPR BTN, ajakan untuk seperti yang diinginkan, ya, tawaran tentang robo dan lain sebagainya. Bank-bank konvensional pakai huruf timbul, kalah merek masjid. Ini kok dosa muluan ini, sampai kemarin. Pantesan orang gak tertarik berbuat baik, gak pernah pakai iklan. Nah, kita nih berharap nih setelah ini nih, kan kalau dunia bikers ini kan unik, kalau saya perhatiin ya. Orang gak usah punya motor, pakai kaos merek tuh motor aja udah bangga betul. Tinggal buka jaket mulu, buka. Motor lu mana? Ya ada, tenang aja. Kayaknya kalau kita ajak pakai bahasa bikers asik gitu. Kita ajak teman-teman berbuat baik, bro, sholat bro. Kenal potmu, tolong digas, jangan ya tipis saja deh supaya azan ini kedengeran. Gitu. Ya boleh gede tugas boleh. Cuma manfaatnya apa? Kalau gara-gara kenal pot gede azan nggak kedengeran? Lu nggak sholat? Emang udah azan tadi? Mendas kan aja sih. Jadi memang punya aturan, dia tahu dia tercipta untuk itu, disiplin. Ini kalau kita kurang disiplin bahaya ini. Kalau sudah ngerti disiplin hidup, enak. Sepenting apapun dunia memanggil dia, panggilan Allah lebih penting. Puncaknya panggilan itu kalau lagi haji nanti, kita haji. Mudah-mudahan nih teman-teman bikers kita bisa haji bareng nanti insyaallah. Amin. Biar kita rasain tuh nikmatnya gurun Sahara nanti pakai motor. Panggilan haji kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ku datangi panggilanmu ya Allah, menunduk kita. Labbaik la syarika lak labbaik, ku datangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan ya Allah. Innal hamda, segala puji milikmu. Lakawal muluk, kerajaan milikmu. La syarikalah, tak ada kesyirikan. Kalau orang sudah sadar Allah lebih dari segala-galanya, enak. Azan juga tuh bergetar hatinya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, jilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Itu tuh dadanya Ali bin Abi Thalib tuh. Tiap azan mau berkumandang, sahabat mendengar. Kata sahabat, Ali, sami'tu sautal Uhud min sadrik. Aku mendengar suara Uhud di dadamu. Uhud, Jabal Uhud. Apa kata Ali? Wallahi, demi Allah. Bagaimana dada ini enggak bergemuruh? Bagaimana hati ini enggak bergetar? Sebentar lagi zat yang menciptakanku akan memanggilku. Allahu Akbar, Allah Akbar, ana shogir. Allah yang maha besar, aku kecil. Udah enggak main CS itu. Allah manggil. Pujian pun dikedepankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji milik-Mu ya Allah. Kau Rob yang menciptakan alam ini, ya Allah. Aku cuma bagian dari alam, ya Allah. Jangan kau jadikan aku orang yang sombong, ya Allah. Sombong karena di atas motor yang CC-nya besar, mahal harganya, ya Allah. Cuma titipan, ya Allah. Sehingga enggak ada kesombongan.
Kalaupun nanti itu motor dia pakai buat kajian, dia pakai buat ngajar, dia teringat ada salah seorang ulama yang terkenal namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar? Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernah dengar? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar belum nih? Valentino Rossi tahu? Kita begitu sih kadang-kadang tuh ya. Pembalap apal, ulama boro-boro kita paham ya. Itu yang ngarang kitab Bulughul Maram. Sarahnya Subulus Salam tuh. Itu Ibnu Hajar nih, Syafi'iyah nih. Pengikut Imam Syafi'i, terkenal orang satir pinter nih. Penghafal Quran, penghafal hadis. Dia itu pakai kereta kuda yang paling bagus di zamannya. Sampai ada yang bilang, "Syekh, ini ya mungkin kalau sekarang ustaz kali namanya kali ya." Ya dia ulama. Ya, ulama, aduh, "Tad, Syekh, ini enggak enak amat sama murid cakep apa nih kereta kuda gitu." Raja juga ngiri. Kata dia, "Beli apa? Aku pakai karena aku butuh. Dan ku pakai ini biar orang tahu bahwa Islam itu kaya, bukan miskin." Jadi enggak apa-apa. Jangan terus kalau udah ngaji berubah. Dulu pakai Triumph, sekarang pakai motor kecil sampai susah jalan tuh motornya. Kok motor lu berubah? Anu ditobat, Bro. Enggak begitu bahasanya. Tobat itu enggak merubah karakter. Tobat malah mewarnai kita dengan karakter yang baru. Lewong pakai bukan buat sombong, sombong bukan itu, Bro. Kata Rasul apa? Yang namanya sombong itu batrul haq wa humtun nas. Sombong itu bukan baju bagus, sendal bagus, motor bagus, rumah bagus, mobil bagus, bukan. Tapi yang dibilang sombong kata Rasul, batrul haq wa humtun nas. Meremehkan yang hak, udah tahu hukum diremehkan, itu sombong. Wa humtun nas, dia kecilkan manusia. Itu sombong. Kita enggak. Kita pengen jalan ke surga bareng nih. Yang penting duduk di mana aja kita watawaso bil haq, watawaso bis sabr. Tuh, disiplin. Disiplin. Kalau dibiarkan disiplin enggak disembuhkan, masuk kepada penyakit yang berikutnya, kurap. Kurang rapi. Hidup kita nih kurang rapi. Kalau buat urusan sama manusia, dandan enggak beres-beres. Aduh, masalah kondangan, masalah meeting sama Reoni, nyisir enggak habis-habis. Kayak masih ada yang disisir di palanya. Sisir terus. Subhanallah. Baju dari laundry, 3 kemeja, 2 celana, pakai copot, pakai copot, pakai copot. Anak nanya mau kemana sih pakai wirid, pakai copot, pakai copot. Mau ketemu orang nih. Kalau enggak rapi gitu enggak enak dong. Oh, belum ini orang penting. Bos. Bos itu nak, 3 huruf nak, BOS nak, bos. Kalau ketemu bos ini kita kalau enggak dandan nak, enggak berkelas. Masya Allah. Giliran sholat, Allah panggil dia. Anak sampai geleng pala, papa kapan pak nyobain semua baju buat Allah? Kalau sholat, sarung yang digantung, koko yang dihanger, bekas Ramadan masih ada, subhanallah. Sampai dia make jalan bareng laler. Udah sedep bener boy. Giliran selesai sholat, pak, tuh temennya datang, suruh tunggu papa ganti baju dulu, pakai ini aja pak. Enggak dong, enggak enak. Sama Allah enak. Gitu. Kita kurang rapi. Kita kurang rapi. Padahal kalau kita tahu fungsi Allah di atas segala-galanya, rapi hidup kita insya Allah. Yang ketiga, kutil. Anak muda nih, lagi tren nih. Indonesia lagi diuji sama teroris nih. Ini polisi kalau enggak belajar agama, yang ditangkepin yang bewok mula sama yang cingkrang. Betul? Wahabi itu. Wahabi itu. Astagfirullah. Agama kok Wahabi, Wahaba, Wahabi. Enggak paham saya. Ini karena enggak paham. Ya, kalian jangan sampai ini tercuci otak kalian. Islam ini enggak menimbulkan kerusakan. Islam ini rahmatan lil alamin. Jangan kate perang nyakitin orang. Islam saja ini mau Idul Adha besok nih. Fa idza dzabhatum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu pengen motong, bagusin potongan kamu. Tuh. Motong kambing aja suruh sopan sama Rasul.
falyuhidda safratahu falyarih dhabihatahu. Tajamkan pisaunya dulu, tenangkan hewannya. Coba. Agama lain enggak ada, agama Islam. Makanya kalau ente pinter motong, kambing yang dipotong, sapi yang dipotong benar, pasti buntutnya goyang, senang dia dipotong. Bisa kita bukti nanti. Kenapa? Adab dalam memotong diajarkan di Islam. Dahsyat. Kalau ilmu fikih nih, kita kalau kencing, enggak boleh ngencingin lubang. Ada lubang di tanah, kita enggak boleh tuh. Kenapa? Khawatir terkena buruk. Mungkin ada gas beracun. Atau mungkin ada binatang yang terzolimi. Kali ada semut rayap lagi rapat, kita kencingin. Lagi ngebahas apa sih? Saking enggak boleh ada kezoliman. Rasul pernah ngelihat keledai di mukanya ada tanda merek dijual, bahasa kita begitu ya. Nabi bilang, "Mayyaf'alu hadza? Mayyaf'alu hadza? Mayyaf'alu hadza?" Salasan. Siapa yang berbuat ini? Siapa? Siapa yang berbuat ini? Marah ngelihat keledai di mukanya ada bekas tanda apa besi panas, Nabi marah. Makanya Nabi lah orang pertama memerintahkan memberikan tanda di bagian pinggang kuda atau keledai. Kalau memberi tanda di situ. Masya Allah. Kalau keledai saja enggak boleh dicacatin mukanya, apalagi orang, betul? Apalagi bini, apalagi anak. Makanya subhanallah. Jangan jadi macan di rumah, tapi kelinci di luar. Jadi singa dimanapun kita berada. Ini kan enggak. Tapi begitu pula jangan dibalik, singa di luar. Kelinci di rumah pun jangan gitu ya. Pernah bayangin muka singa? Singa, singa kan kalau yang laki kan gondrong tuh. Wow, sampai bewok gondrong sih. Coba dah, merem bayangin muka singa, kita cukur bewok singa. Kira-kira singanya gimana, cupu gak tuh? Orang laki tuh begitu, bayangannya di Islamnya. Makanya suruh hidup seperti singa kita. Di luar gagah berani kita, di rumah kita kalem. Lihat tuh singa kalau bercanda sama anaknya coba. Dicabut kumisnya diem, anak udah apa ya. Senggol diem. Tapi di luar tuh singa, betul-betul. Tanggung jawabnya tingkat tinggi. Orang Islam seperti itu. Teliti. Jangan mentang-mentang kita lagi susah, ekonomi lagi susah nih. Ada orang gojlokin gitu deh. Lu gak gawe? Enggak. Kenapa? Ya di PHK. Lu kenapa? Resign. Dulu kerjaan haram, sekarang ya gak kerja. Ya susah juga ya. Dulu haram, sekarang nganggur, bingung ya. Kuliah? Ya boro-boro duit dari mana. Kawin aja kawin. Pengen, cuma gak ada yang mau. Susah ya. Maharnya pakai apa gitu ya. Gaspol. Mungkin ya. Susah. Udah lu ikut gua aja deh, no, kelompok gua mati syahid, pasang bom bunuh diri gitu. Ya kan mati gak sekarang, besok ya mati judulnya. Widadari nunggu noh. Anak muda di brainwash. Sehingga agama diidentikan dengan perang, ribut, bom, hayalan sorga. Allahu Akbar. Tidak. Ya Allah, seperti yang kau inginkan ya Allah. Buat diri ini sadar. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dayn wa qahri rijal. Kita minta sama Allah perlindungan khusus. Ya Allah, jauhkan diri ini dari yang namanya malas. Jauhkan diri ini dari yang namanya komplain dengan takdir. Jauhkan diri ini dari yang namanya hutang piutang. Jauhkan diri ini dari yang namanya kebencian manusia ya Allah. Jadikanlah aku hamba seperti yang kau ciptakan ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba dalam ketaatan kepadamu ya Allah, seperti yang kau inginkan. Jadi tekankan sekali ya. Nih, bergaul, bergaya, nongkrong, silakan. Tapi ingat, kau tercipta untuk beribadah. Jangan sampai dunia ini membuat kita lupa. Kau enggak beribadah karena nongkrong. Kok gak beribadah karena touring, kok gak beribadah karena gini, dan ya, dunia yang ikutin agama, bukan agama yang ikutin dunia. Yuk beradaptasi, Masya Allah. Kita berdialog, silakan yang mau bertanya, fadal. Akhir dakwana, alhamdulillahirrabbilalamin, fadal.
Silakan Om Gatot. Silakan langsung yang pertama. Ada yang mau tanya? Langsung aja mungkin. Silakan. Follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berpikir. Ini Ustaz, kita tuh kan pengennya berhijrah ya. Ustaz, paling susah ini kan kalau kita tuh selalu inginnya sholat tepat waktu di masjid. Iya. Berjamaah. Nah, ini yang sering jadi kesulitan tuh kalau waktu-waktu duhur dan mungkin paling sulit itu disuruh lagi asar. Kita sering biasanya mengikuti oleh teman pimpinan pada saat waktu-waktu sholat tersebut. Gimana cara menyiasatinya Ustaz? Apalagi kita kan masih berusaha menurut ini. Iya. Jadi kan agak gak enak juga waktu ada nasa, kita sebenarnya pengen keluar. Cuma kalau keluar, terus tau-tau kita dibutuhkan, kan akan sulit juga. Iya. Yeah. Kita minta caranya Ustaz, supaya kita bisa istiqomah mengutamakan agama, tapi juga insya Allah orang itu kadang-kadang juga mikir, ah, sombong banget sih, kok waktu yeah. Kuatnya juga panjang. Iya. Ini memang kondisi yang rutin ya. Kita masuk dalam sebuah sistem kehidupan yang kita bukan kita yang mau. Jadi disitulah kita akan merasakan betapa Islam itu solusi. Kenapa saya bilang solusi? Karena di Islam ada bahasa fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya, walaupun enggak bisa continue begini, cuma sesekali kalau memang mampunya selesai rapat baru sholat, di Islam enggak dipermasalahkan. Cuma merutinkannya enggak boleh. Nah, makanya ada ajakan ulama tuh, ya. Mendingan kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap, bro. Ya, biar kata kecil kita yang ngatur. Daripada gede ekor kakap, apa kata bos? Bingung kita. Pelan-pelan kita bisa mandiri. Kita ini orang Indonesia yang udah cukup latihan jatuh bangun sejak zaman kemerdekaan dulu, betul? Masih ingat ya, apa kata Bung Karno? Pak Karno kalau ceramah itu, kita bangsa yang up and down. Kita sudah naik, jatuh, bangun, jatuh. Belanda, dulu Belanda 350 tahun membuat kita miskin. Belanda hilang, kita mulai stabil. Datang Jepang, down lagi. Jepang 3,5 tahun kabur, ya up lagi kita. Down lagi, nikah datang. Agresi Belanda 1, agresi Belanda 2. Masya Allah, pemberontakan ini, pemberontakan itu. Dah, akhirnya hancur semua, alhamdulillah. PKI datang, down lagi. PKI beres, Orde Baru. Semua jadi babu. Betul. Orde Baru selesai, datang lagi reformasi. Mulai repot nasi. Terus, terus, terus. Kalau dibilang susah, miskin, ini teman kita orang Indonesia. Makanya ayo kita harus kreatif. Orang Indonesia ini kreatif banget. Cuma memang mesti ada yang mensupport gitu lah. Custom motor saja dunia geleng pala sama Indonesia. Dunia mana yang bisa bikin custom sepeda suntung pakai mesin? Cuma di sini doang, betul enggak? Masyaallah. Udah gitu yang awet barang ya sini doang. Barang lama bisa di-up lagi cuma di sini, masyaallah. Jadi sebenarnya kitanya tinggal kitanya. Jadi harusnya tadi saya bilang, kita ini manusia ini enggak berevolusi. Kita beradaptasi. Kalau sesekali sih boleh. Mau bilang apa? Kayak teman-teman di Pas Pampres tanya, Ustaz, setelah saya ngaji nih, Ustaz, saya jadi bingung. Kalau jagain presiden, kadang enggak kebagian asar, Ustaz. Mana presiden datang jam 3 kurang seperempat mulu lagi. Jadi kita kudu dandan, siap berdiri. Dia pulang pas azan maghrib, asar hilang. Subhanallah. Kan di Islam ada jamaah takdim. Tarik deh asar ke zuhur. Kan gak daily, gak tiap hari. Boleh. Ya. Jadi Islam ini solusi. Makanya, aduh, rugi bro. Kalau kita gak ada ketemu Islam, rugi. Rugi. Ya. Gak tahu ujung hidup kita kemana nanti. Allah barakallahu. Nah, fadal, silakan. Baik, teman-teman sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Karena di setiap penanya dan untuk diamalkan sehari-hari, yaitu buku kecil sih, zikir pagi dan petang. Ya, ini aja luar biasa kalau kita amalkan. Kemudian juga siapkan
infak Anda terbaik karena sudah disediakan oleh panitia, silakan berinfak di situ. Dan pertanyaan kedua, mungkin ada yang mau bertanya setelah sholat tadi? Betul, ya. Wis, mantap, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ada teman yang kerja di tempat yang istilahnya di Jogja Islami ya tadi. Iya. Dia kalau mau sholat dua itu karena mesti kerja jam 8, mungkin gurunya jauh sehingga di rumah nggak dapat waktu buat Tuhan. Dia itu suka bohong sama atasannya, bilang mau ke belakang gitu. Padahal mau Tuhan. Terus dia nanya anehnya, kenapa yang dia bohong? Ya kalau gua bilang harus buat bisa diomelin, tapi kalau menangkan ada, walaupun nama gitu. Iya. Gimana, Tad? Kalau ngomong seperti itu, Tad, terima kasih, Tad. Iya, lagi-lagi kalau kita masuk dalam sebuah sistem orang lain ya begitu. Sebenarnya sih kalau bahasanya mau ke belakang, nggak detail dan nggak ditanya ke belakang mau ngapain, boleh aja, ngapain aja. Udah nggak bohong tuh namanya menyiasati. As-siasa as-syariah, kalau bahasa Islam itu. Siasat politik syariah itu begitu. Tapi sebenarnya sih, kalau pimpinan kita ini bisa didakwahin, harusnya dia bersyukur kalau pegawainya sholat kan, ya Allah, nggak usah repot masang satpam. Sholat efeknya apa ya? Tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau nggak sholat, biar satpamnya 12, tetap aja rusak. Sholat tanpa satpam, insya Allah, dia punya batasan dirinya. Ya kita gak bisa ngomong deh. Yang paling baik memang dari pertama kita kerja tuh ngomong. Ya kan orang suka kalau ada apa ada ini tanya jawab dulu tuh sebelum masuk kerja kan. Kamu kerja tujuannya apa? Yang paling salah tuh kalau kamu nyari pengalaman. Keluar. Jadi nyari duit harus kan gitu ya. Selama saya kerja di sini saya minta izin Pak. Ini mohon Pak dari pertama saya ngomong. Saya ini gak bisa kalau gak duha. Kenapa? Nabi saya nyuruh begitu. Kata Nabi, di badan kita ada 360 persendian, Pak. Suruh disedekahin. Cukup 2 rakaat duha, Pak. Izinkan saya buat itu setiap hari. Insya Allah nggak lebih dari 10 menit. Ah, kalau sampai bosnya nggak ngizin mah Yahudi pasti. Insya Allah dia pasti ngizinin. Ngomong orang sholat kok. Ya. Jadi ada keterbukaan aja. Mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Ya. Barakallah. Baik, silakan. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masih menyangkut masalah zikir sama sholat Ustaz. Iya. Jadi yang pertama, kita biasa kan dianjurkan dua jam untuk sholat di masjid. Iya. Yeah. Terus dalam kondisi kita lagi kerja itu kita punya jarak antara kantor dan masjid itu yeah. jauh dan dalam keadaan-keadaan tertentu kita yeah. harus siap untuk zikir. Iya. Nah, kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita untuk sholat di masjid, yeah. tapi kondisinya adalah kita saat kondisi-kondisi kita mau fitting, yaitu yeah. yang yeah. untuk menyikapi istilah Ustaz, perbedaan-perbedaan tersebut, saya minta tolong Ustaz untuk rekomendasi buku-buku terjemahan yang membahas fitting istilah. Oke. Antum bisa merujuk pada buku Sahih Fikih Sunnah, itu gampang dibahas. Said Sabiq yang sudah disyarah. Nah, ya. Itu mudah, di situ ada beberapa arahan tentang beberapa mazhab. Dari mulai Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Ada khilaf di antara mereka. Khilaf mereka itu enggak merusak insyaallah. Iya, akhi. Memang Rasul perintahkan kita dengan bahasa afdhalus shalatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Jadi kalimat masjid itu afdal. Bukan berarti kalau Anda nggak di masjid nggak sah. Sah. Cuma afdalnya di masjid. Gitu ya. Tapi kan Nabi mengatakan la sholata illa bil jamaah. Tidak ada sholat kecuali berjamaah. Waju'ilal arda li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Makanya kalau memang nggak memungkinkan ke masjid, sekarang udah banyak kok kantor-kantor bikin masjid di basement, apa di parkiran di mana. Antum ya bertakwalah semampunya. Kenapa? Karena tadi antum masuk sebuah sistem. Mau bilang apa? Kalau antum yang jadi pimpinan, akan antum bikinkan masjid mungkin samping kantor kan? Semoga Allah jadikan antum pemimpin yang hebat, insya Allah mudah-mudahan ya. Tapi yang pasti memang bertakwalah semampunya.
Allahu a'lam bissawab. Nah. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan keempat, sebentar Pak. Ada yang namanya Rio Najamuddin di sini? Rio Najamuddin? Di belakang? Gak ada? Gak ada? Oh, oke, okay, baik. Oke, okay, pertanyaan keempat, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Ustaz nih, berkenaan dengan Ustaz kita sebagai lahir. Kadang-kadang kalau kita bikin surat-surat, gitu ya, bensin, iya. Dulu pernah punya pengalaman, kita udah coba jujur, ya, ikutin semua tes. Nggak lulus mulu. Nggak lulus mulu, sekali menurut-menurut. Dan kemudian akhirnya bilang juga nih kita, Pak, mau ya apa gitu kan. Nah, kalau kayak gitu nih, iya, memang kasusnya ini masih ada di kita kayak begini, mau lancar, mau lelet. Ya. Udah nyoba tat, sampai 3 kali balik, sampai kita izin mul di kantor, nggak lulus-lulus, perasaan lulus tat, perasaan udah bener gitu ya. Ya hi, wallahu a'lam bishawab. Karena memang punya surat-surat ini kan wajib. Ada sih ijtihad ulama kalau memang untuk mendapatkan sebuah kewajiban, maka laksanakanlah syarat yang diberikan. Selama memang bukan kita menawarkan syarat untuk sogok, menyogok, ya, maka dia akan tanggung dosa. Kita kan pengen dapat hak kita kan. Habis kalau nggak ada dosa dong, kemana-mana nggak pakai SIM, STNK mati atau bodoh atau apa, harus wajib. Tapi disuruh nyogok, Ustaz, keluarin, biar dia tanggung dosa, bukan kita. Karena buat kita masuk kategori darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat menghalalkan segala cara. Kalau kerjaan kita memperpanjang SIM sama STNK gimana, Tat? Nah, kalau udah begini nih bahasanya beda nih. Di job haram hukumnya. Jadi kalau Anda bisnisnya ini memperpanjang surat-surat motor dan harus selalu menyogok, haram. Karena sudah bahasanya makom, pendaringan ini. Tapi kalau memang Anda pribadi menuntut hak surat sebagai bentuk kewajiban sebagai rakyat, diberikan syarat, keluarin, dia tanggung dosa. Allah ampunkan kita insya Allah. Allah SWT. Nah, rujukan perkataan saya pada fatwa-fatwa terkini. Ada di buku fatwa terkini itu, Darul Haq. Fadol, silakan. Ya. Ya, nanya kelima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ini sekarang kerja di salah satu stasiun TV, Ustaz. Iya. Ada jadi video editor di sana. Oh, Masya Allah. Berhubungan sama musik, Ustaz. Iya. Kerjaan ini untuk masukin musik, karena itu satu kebutuhan, Ustaz. Iya. Gimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Terus, soal penghasilannya juga gimana sih? Iya. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bissawab. Ana nggak tahu video apa yang ente edit nih. Tapi ana husnuzon bro, hukum asalnya yang edit video tuh halal, kecuali videonya nggak jelas, yang nggak gosip, gibah, ya jelas haram. Secara umum sih wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam hal yang nggak boleh. Jadi kalau antum sudah tahu nih ada talbis bercampur yang haram di situ, ya antum harus berani meninggalkan. Namanya hijrah. Orang kalau hijrah harus ada persiapan. Tapi kalau misalkan kita belum hijrah, udah tahu tuh nggak boleh, Tad. Gimana hukumnya, Ustaz? Kata Rasul kan innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Kalau dulu Anda belum berilmu, emang niat kerja di perusahaan, mungkin perusahaan yang haram, untuk menikmati gaji yang haram, dosa. Tapi kalau sekarang kan beda, niat Anda resign, cuma lagi nyari waktu dan tepat, yang tepat, itu namanya jihad, beda bang. Karena yang kasus kayak begini macam-macam nih, Anda belum mau ngebahas fikih nih di sini ya, tentang halal haram sebuah hukum, ntar nanti bahasan kita. Tapi secara umum, perusahaan seperti konvensional, banyak teman-teman kita nih yang di bank-bank konvensional kan, sudah tahu haram, cuma dia belum bisa ninggalin, kenapa? Masih terikat hutang piutang, komitmen ini itu, Nah, Allah ampunkan dia, karena sekarang dia tuh lagi berusaha keluar. Kalau dulu kan berusaha menikmati, beda bab. Ya.
Semoga Allah berikan antum pekerjaan yang betul-betul halal dan baik insyaallah. Amin. Barakallahu fiik. Lagi sana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita membahas untuk tanah pakai motor nih. Iya. Yang mau tanya nih, sebenarnya kan kita nih rider nih suka pakai kaos korporat sih sebenarnya. Iya. Mau nanya tuh, itu sebenarnya boleh nggak sih? Karena kayak komunitas aja logonya korporat. Iya. Itu aja sih kalau misalkan. Iya, iya betul emang. Bro, kita kalau mau ngomong fikih, bicara hukum fikih, ya sebenarnya harus ada bab khusus nih, jangan ngomong fikih dulu nih ya, takut kaget pada itu. Siap-siap kopi deh sebenarnya kaget tuh. Hukum asal gambar, Allah melaknat gambar, nggak boleh. Dan gambar yang dilaknat itu gambar yang makhluk hidup. Tengkorak makhluk hidup bukan? Pelan-pelan aja jawabnya. Ya, cuma kan ini kalau tengkorak itu bukan masalah makhluk hidup ya, simbol satanik gitu ya. Kecuali kalau memang kita pakai gambar tengkorak, bawahnya bacaan jual kain kapan, nomor telepon bawah gitu. Sebenarnya kan pilihan lain tuh ada sebenarnya ya. Ya pilihan lain tuh ada. Cuma saya juga nggak paham. Saya tuh masih ingat dulu saya hobi di painting brush loh. Terakhir saya tinggalkan painting brush itu tahun 98 terakhir ketika kerusuhan tuh. Itu order saya dari tahun 90-an tuh tengkorak bulu. Hampir saya kadang-kadang apa nih tengkorak bule nih, pipinya beda nih, tengkorak ini gitu. Ya. Jadi saya juga nggak paham kenapa simbol tengkorak, gitu ya. Kenapa mesti ada istilah-istilah satanik, apa dunia mistik gitu ya? Padahal nggak perlu seperti itu sebenarnya, gitu ya. Makanya saya sih berharap kita ini orang Indonesia. Kalau Triumph di Indonesia itu nggak perlu seperti Triumph yang di mana-mana. Kalau untuk logo sudah paten ya. Tapi mungkin kondisi alamnya menyesuaikan lah. Harley atau apalah teman-teman dari apa dari Ducati, dari Indiana, dari beberapa tempat, Masya Allah. Itu bebas-bebas saja. Enggak perlu kita diwarnai sama orang kafir. Kita yang mewarnai. Makanya ana gambar tengkorak pakai kupluk, Tat. Pakai kupluk gimana? Tengkorak pakai kupluk gimana? Maksain banget gitu. Jadi kalau ana boleh sarankan, karena itu sebenarnya kalau bicara gambar, nggak masuk kategori makhluk hidup, cuma itu kan simbol, simbol-simbol setan ini perlu dihilangkan. Yuk bikin simbol yang bagus, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, baik. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan ke-6 ya, ini ada pengumuman tadi dari panitia. Nanti masing-masing dari kita menjaga kebersihan sekitar kita. Kita hormati kain yang kita tadi dapat apa bersih, jadi tempatnya juga bersih. Seperti aksi 212 kemarin yang bersih sekali ya. Kita harus tunjukkan bisa. Oke, silakan penanda. Belakang, belakang tuh, belakang foto. Oke, acungnya paling tinggi tuh itu. Foto lain tuh. Nah, dosen aku kasih yang dari tadi itu. Foto bro, nah dia. Ya. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sam Ariel dari Biker Sunnah. Oh, Masya Allah. Saya Subhan dari Bogor. Oke, boleh. Mau nanya nih, saya kan bergerak di bidang masalah ya. Iya. Kemudian peduli dengan halal, makanan halal. Iya. Bagaimana dengan industri sapi, kemudian industri ayam yang jumlahnya ribuan, apakah dibacakan satu persatu atau dengan syarat tertentu? Oh. Bagaimana hukumnya? Oke. Okay. Terima kasih. Oke okay, ya, setelah kita bahas dunia otomotif, kita bahas dunia chef. Kita menyembelih kambing dan lain-lain. Akhi, ini kalau bismillah untuk lebih dari satu leher, ini khilaf ulama. Khilaf ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ana sebagai orang yang sering menyembelih, akan ana bacakan bismillah pada setiap leher yang ana sembelih. Gitu. Ya. Tapi kalau mungkin memang ada beberapa ulama berpendapat kalau memang lehernya itu leher ayam yang kecil, maka diniatkan secara umum.
Jadi kayak orang puasa Senin Kemis niatnya malam. Nah, tapi kalau puasa Ramadan sekali aja untuk sebulan. Ya, saya niat puasa Ramadan sebulan. Walaupun tiap hari boleh-boleh aja, cuma kan repot. Ya. Jadi itu sih ijtihad larinya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Terima kasih pada pertanyaan fikih, Ustaz. Iya, kita mau fikih. Mungkin ada yang mau tanya mengenai kudis kurang putih? Allah. Seru. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang dosa yang Ustaz. Apa? Dosa. Dosa. Dosa dan maksiat. Apakah maksiat kita menghapus doa yang telah Allah? Misalkan hari ini saya berdoa nih, ya Allah pengen mungkin dua misalkan. Tahu-tahunya besok maksiat. Apakah doanya sia-sia atau terhapus? Kita aja. Iya, Rasul cuma bilang begini bro. Inna rojula la yuhramu rizqo bidzambin yusibu. Kata Rasul, orang itu akan terhalang dari rezekinya sebanyak dosa yang dia lakukan. Jadi kalimatnya terhalang, bukan hilang. Beda ya, terhalang sama hilang. Makanya ada ayat yang mengatakan fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Wa ya'mal miskola dzarratin sabaya. Sedikit kita berbuat baik ada pahalanya. Sedikit kita berbuat salah pun ada hukumannya, dosanya tadi ya. Nah, jadi yang paling penting kitanya yang tahu. Kalau memang kita berhajat sama Allah, tolong jangan sampai mengkolaborasikan doa dengan maksiat. Kenapa? Karena kita punya Allah baik, menyukai yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh baik, menyukai yang baik. Nah kalau kita berdoa sudah baik, tolong jangan ditalbis. Kan kita manusia, tat, gak ada yang maksum. Sekarang saya nanya yang baik-baik, hampir rumah saya bikin yang gak enak, dosa-dosa. Gitu ya. Makanya di dalam adab berdoa, nanti kita bikin judul khusus deh om ya. Ketika para bikers berdoa. Judul gitu ya. Semua datang. Datang semua. Jadi emang ada adab doa. Di mana sebelum berdoa tuh kita suruh beristighfar dulu, bertasbih, bertahmid, bertahlil, kemudian bersolawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau diijabah doa kita, tutupnya pakai apa? Diajarin Robbi auzi'ni an ashkura, nanti ada. Itu ada bab khusus, ya. Walhasil poinnya jangan campurkan ibadah dengan yang Allah benci. Karena ternyata yang menghalangi rezeki kita maksiat yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih. Hadiah cuma 31, cuma enggak apa-apa. Kalau mau nanya terus, ya silakan. Fadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau nanya nih. Iya, fadhol. Sama-sama kan? Segala amal itu yang diterima Allah kan yang niatnya itu lillahi ta'ala, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana misalnya kita beramal itu untuk incer janji Allah gitu, misalnya kalau duha janjinya patrokan bakal dipenuhi cukupan kita, rezeki kita. Jadi kita beramal ingin mendapatkan rezeki Allah gitu, kita apakah itu termasuk lillahi ta'ala atau enggak, Ustaz? Iya. Sama satu lagi misalnya bersedekah janjinya rezeki yang akan dilipat gandakan. Iya. Akhi, kita beribadah dijanjiin pahala, yang janjiin siapa? Allah. Kalau kita ibadah yang janjiin untung orang tua, lain cerita tuh. Kayak anak kecil. Kalau kamu bisa full puasa Sawal, puasa Ramadan 30 hari, per hari 10.000. Nanti Idul Fitri papa kasih 300.000. Tuh kan ya, anak kecil boleh. Dipalak deh kita deh. Tiap Idul Fitri 300, Pak. Yang sulung enggak kelihatan, masih lemes. Kok kamu enggak minta sama papa? Aku pengen 2 bulan jadi 600. Jangan begitu ya. Tekor dong. Ya, kalau memang dijanjikan sama Allah, ya itu bukan berarti kita tuh minta pahalanya, emang otomatis dapat pahalanya. Ya kan kita dapat tawaran sama Allah, ini indahnya Islam nih. Dijanjikan surga, ditakutin sama neraka tuh
Karena memang manusia kalau enggak dijanjiin enggak bisa. Ya contoh di sini deh. Nonton kita kajian di Triumph. Kajian apa? Ya kajian agama. Makan, ngopi, aji bro. Dateng. Nonton kajian di Triumph. Ngapain? Lu ngapain ke sono? Makan minum? Enggak ada, bawa sendiri. Ogah gitu. Emang ini orang kudu dijanjiin. Presiden aja waktu jadi calon, kalau enggak banyak janji enggak dipilih. Walaupun janji enggak semua benar. Wallahu a'lam ya. Jadi selama memang janji itu merupakan bagian dari sebuah ibadah yang Allah perintahkan, lakukan. Ya. Bahkan memang boleh, boleh. Kenapa Anda sholat? Karena Allah bilang, sholat tanha anil faksa wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa Anda sedekah? Allah yang bilang, ma'an faktum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian sedekahkan, Allah yang bakal ganti. Jadi, karena Allah. Ini udah sedekah, Allah kasih. Enggak ada, saya enggak usah, ya Allah. Yang lain, ya salah lagi, ambil aja, kasih. Allah a'lam. Nah. Baik, waktu kita tinggal 10 menit lagi, jadi kita manfaatkan. Iya, boleh. Cuma ada sedikit pengumuman untuk teman-teman, kalau tadi kita sempat menjelaskan. Kalau mau support Blok Bintana, bisa lewat BNI Syariah, ya, jadwal Koja. Nomor rekeningnya 66100169 ya, 66100169 atas nama Muhammad Hidayat Salif Yudhiyu Rod Ujana. Jadi kalau teman-teman nggak sempat atau apa, silakan mensupport di sini. Sama satu lagi, ini Ustaz, saya dapat kabar katanya ada yang mau haji, Pak Yudi Yulianto ada di sini. Oh, Masya Allah, ada Pak Yudi. Alhamdulillah. Tanggal berapa Pak Yudi? Pak Yudi ada? Oh, Masya Allah. Oh, disitu. Iya. Tanggal berapa Pak Yudi? Tanggal 12. Duluan antum. Nanti ketemu soalnya Insya Allah kita nanti. Kita doakan nanti Pak. Amin, Insya Allah. Kita doakan. Iya, semoga Allah mudahkan perjalanan antum Insya Allah ya. Barakallahu. Amin. Ya, kalau ada pertanyaan lagi? Masih ada 10 menit? Oh, tertulis ya. Oke, saya bacakan, Ustaz. Boleh, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pemuda yang baru hijrah. Bagaimana cara agar tetap istiqomah? Apakah saya harus meninggalkan teman saya? Karena lingkungan saya berpotensi membuat saya kembali lagi seperti dulu. Yeah. Tetapi saya ingin mengajak lingkungan saya berhijrah. Gimana, Ustaz, solusinya? Syukron. Ayy, Masya Allah, semoga Allah istiqomahkan antum data hijrah antum, Masya Allah. Iya, ini banyak masalah yang dirasa oleh orang yang hijrah kayak begini nih. Saya baru hijrah, Ustaz, bagaimana untuk mempertahankan hijrah dengan bahasa istiqomah tadi? Istiqomah itu bahasa Arab artinya meminta kemantapan hati dari Allah. Orang yang hijrah itu harus total. Hijrah dalam semua, sampai lingkungan, sampai pertemanan ya. Tapi Islam mengatakan bahwa al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minul ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang bagus imannya mau bergaul sama orang yang kurang bagus imannya, dan dia bersabar ketika bergaul sama orang yang kurang bagus imannya. Wallahi, wallahi, lebih mulia ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul. Jadi justru memang ada hadis yang memerintahkan kita bergaul. Kenapa? Karena kita mewarnai, bukan diwarnai. Tapi permasalahannya, Ustaz, kayaknya lingkungan Anda ini resikonya kalau sekarang-sekarang ini Anda balik ke sana, Ustaz, Anda bakal balik lagi, Ustaz. Nah, antum yang tahu tuh. Kalau begitu, antum harus meninggalkan dulu. Setelah antum mampu nanti bergaul lagi. Karena hubungan yang Allah hubungkan kita dengan teman kita itu bukan hubungan yang main-main. Boleh jadi melalui kita kebaikan buat teman-teman kita insya Allah. Kayak begini nih, ya teman-teman yang riders yang sudah merasakan jadi bikers nih, bisa jadi bikers yang bagus dalam hal keagamaan, Masya Allah, bisa ngajak teman-teman road to jannah lah ya. Tadi kan road to cafe, road to pub, road to ini, sekarang road to jannah lah, kita jalan ke surga ya. Gimana caranya? Coba warnain, jangan gara-gara yang bikers pas udah ngaji gak mau jadi bikers lagi, ya salah. Ya tinggal tergantung Anda jadi backer semua apa kan begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Masyaallah.
Barakallah. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus sekali. Saya sedikit cerita aja Ustaz ya. Iya. Saya dulu sebenarnya MC musik-musik metal Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi, jadi sampai sekarang saya masih berkomunikasi sama teman-teman metal. Jadi sebut aja band-band metal. Iya. Yang main di gore apa waktu itu. Ada Halloween, ada Dragon Force, segala macam. Oh, Masya Allah. Nah, maksudnya gini. Saya sendiri merasa tetap perlu ya. Iya. Dan terbukti teman-teman saya ikut kajian Masya Allah. Ada beberapa di sini juga gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi nggak apa-apa bergaul aja sama siapa aja. Jadi asal kita seperti kumat kita bilang tadi, kumat tadi harus dijaga. Iya. Gitu. Makanya tadi ajakan nih, saya senang dengar itu. Teman-teman dari Road to Jana ini mengajak untuk ayo yuk kita kumpulin dana atau kita kumpulin apalah yang bisa membantu untuk mendukung program ini. Artinya nanti kita coba mereknya apa aja, kelompoknya apa aja, tapi kita pengen Road to Jana itu together gitu loh, bareng-bareng. Gimana caranya? Kita akan datangi tempat-tempat motor-motor yang di sana orang anak-anak muda kumpul. Besok di Bandung ya, insya Allah ya, di tanggal 12-13 ya, kita bahkan masuk ke geng motor baru apa namanya? Bridges ya. Mudah-mudahan ini jadi apa solusi baik ya, karena pimpinan-pimpinannya tertarik nih ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita semua insyaallah, dan lainnya nanti insyaallah ya, kita enggak terikat dengan sebuah bahasa. Karena Indonesia jangan dipecah-pecah dengan istilah-istilah kelompok ya. Yuk pakai bahasa baik, generasi muda Road to Jannah ya. Allahu akbar.